Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Amin. Kemudian halaman 41. Iyalah. Nggih. Berakhlak dengan nama Tuhan kita Al-Qabidu dengan Al-Basitu. Al-Qabid, nama Allah ke-21 yang artinya menegahkan atau memicikkan, memicikkan, menegahkan atau memicikkan. Anu qabat itu artinya menyempitkan. Qabat memicikkan, menegahkan. Artinya qabat. Kita ulah contoh 3 buting. Lah, yang pertama umpama contoh qabdul qalbi, dikabatnya hati. Nomor 1 dulu qabdul qalbi, dikabatnya hati. Hati itu punya dikabat Allah. Nah, timbul rasa di hati itu rasa sedih. Nah, jadi sedih itu lahir daripada qabdul qalbi. Dikabatnya hati itu hati kita timbul sedih. Entah itu dapat bala musibah. Nah, jadi yang mendatangkan bala musibah itu Allah. Nah, ketika bala musibah datang, lalu hati itu jadi behalus, ciut. Nah, ditata. Ngarannya qabat. Qabat itu Allah yang memicikkan, Allah yang menghalusakan, menyempitkan. Nah, jadi qabdul qalbi itu artinya hazanun, artinya sedih. Ibaratnya hati itulah kayak kain. Kain itu mengandung banyu, ya kah? Kain itu, nah, lalu kita pulas. Nah, di memulas itu namanya mengkobet. Nah, dinta. Yang ngejerijihan banyu mata tak. Dinta. Jadi beruntungnya punya ada kawan di asrama, taungut di pinggir asrama, nangis, cobaan pang di paraki. Nah, itu ngarannya qabdul qalbi namanya. Kawan, napa sedih nih? Apa yang maulah hati ikam karena paras, karena pulas, karena adinta. Kawan berucap tuh bebanget menangis. Tinggi. Sekalinya pacar kawin, nah, kan, itu ngarannya qabdul qalbi namanya. Qabdul qalbi karena qabat. Karena qabat. Gitu ta. Ada ngarannya asbabul qabdi. Di antaranya tadi bala musibah. Bala musibah tuh qabdul qalbi ngarannya. Apa yang maulah sedih itu ada. Nomor 2, kita ulah contoh lagi. Yang kedua ada namanya qabdur rizki. Nggih, Allah itu mengkabat rezeki. Rezeki itu punya karena kabat. Nah, timbullah pakrun, timbullah susah. Nah, dinta. Oleh karena itu ada istilah sempit rezeki, ya. Sulit rezeki. Ingatakan, itu pun dari Allah. Jadi Allah itu bisa mengkabat rezeki. Gitu, teh. Jadi punya Tuhan itu mengkabat rezeki.
Maka orang itu nang kayak apa aja, malam kah, siang kah, siang kah, malam, banting tulang. Nggih, cari duit, kaulo kahiler dia mau suginya. Anonya Tuhan mengkabat sudah. Ano kabdur rezeki namanya. Nah, dinta. Ano Tuhan hendak menampayakan ke kita, sugih itu bukan karena usaha kita. Dinta. Sekalipun di antara sebab sugih adalah usaha. Cuma bukan semata-mata usaha. Seandainya lah usaha itu maulah sugih. Kira-kira sugih-sugih beritaan orang. Ternyata ada aja orang siang malam, malam siang malam. Nggih, usaha begawi. Ternyata kada sing sugihan. Nah, itu dalil Allah tukang qabat. Namanya qabdur rezeki. Qabdul qalbi hazanun. Qabdur rezeki pakrun. Dua sudah. Jadi tukang qabat rezeki itu Allah. Yang ketiga ada namanya qabdur ruhi. Allah itu mengqabat ruh. Ruh itu punya diqabat Tuhan. Itulah disebut namanya mautun, disebut mati. Mudahan sehat panjang umur. Tinggi. Kalau mati itu seberataan pasti mati. Nang kayak apa arwah abah, kayak apa arwah kai, nang kayak apa arwah datu. Selesai deh. Gitu kan. Selesai. Hidup ini sekali aja. Sekali aja. Karena lain lagi makhluknya nang tadudi-dudi kayaknya. Gitu kan. Nang menjejak dunia, maisi dunia ini lain lain makhluknya. Gitu kan. Lain-lain makhluknya. Gitu kan. Ano mudahan surga aja berataan. Kita nih dunia nih umpat lalu. Tahu juga kok umpat lalu? Abiris sambil karena nang ianya kayaknya di negeri akhirat. Cuma kita tetap niat mudahan sehat, panjang umur, mudahan istiqomah duduk di majelis semacam ini. Niatan itu aja. Hendak istiqomah duduk di majelis ilmu. Niatan hati mudahan kawa mahimungakan Nabi kita Muhammad. Amin. Nah, tiga contoh. Qabdul qalbi hazanun, sedih hati. Qabdur rezeki pakrun, pakir, susah. Angkaya apa aja behimat begawi dan musuginya. Yang ketiga, qabdur ruhi artinya mati. Penyakit itu sebab aja. Penyakit itu sebab aja dinta lah dinta sunyaan Tuhan yang mengkobatnya. Nah, kita lihat lalawanannya pulang. Dan Al-Basit, nama Allah ke-22 yang artinya meluaskan atau menghamparkan. Meluaskan atau menghamparkan. Ane nyaman nih. Gitu kan. Nah, kita ulah contoh lalawanannya tadi lah. Karena qabdun itu lalawanannya bastun. Nomor satu. Yang pertama ada namanya bastul qalbi. Allah luaskan hati. Allah hamparkan hati. Allah buka akan hati. Itu namanya farahun. Farah itu artinya gembira. Nah, gembira. Jadi buntungnya sama ini. Setiap hamba itu pasti dita'aluki oleh qabdun dengan bastun. Apa qabdun dengan bastun itu jar? Wahuma ia ta'aqabani kalaili wan nahari. Ulun-ulang. Al-qabdu wal-bastu huma qabatnya Allah, bastunnya Allah itu ia ta'aqabani. Ano begilir. Begilir. Berputar. Kalaili wan nahari seperti bergilirnya malam lawan siang. Paham buntung lah.
gitu. Hidup ini ada kalanya gembira, ada kalanya sedih. Nah, tinggal kita adab kita aja lagi. Dinta, apa adab ketika sedih, apa adab ketika gembira? Kayak apa jadi Abdul Basit, kayak apa jadi Abdul Qabit? Nah, ini ada adab kena. Cuma dulu kita wajib dulu meyakini di hati qabdullah dengan bastullah itu seperti malam lawan siang. Inya pasti begilir. Nah, dinta, ada kalanya hati ini gembira, ada kalanya hati ini sedih. Gembira berarti bastullah, sedih berarti qabdullah. Itu begilir, itu sunatullah. Ya kan, hidup ini kan kada keselawasan lurus, ada peliukan, tikungan. Hidup ini kada selawasan turunan tuh tahan kada meninjak. Ya Allah, tahan kada meninjak, belapas aja nah. Inta paling jaga remnya, itu gin pundukan remnya sandal capal. Rem di tangan kada berfungsi lagi. Inta munya turun kapolres di muka situ, pinggir pak. Polisi aja tak ke pinggir, karena kada kawa dirajia juga gini. Sebida tinjak. Nah, ditutup. Paksa baka pinggir polisi. Inta. Ya nang santri itu ulun lihat capal tipis sebelah. Apa capal nih pun tuh diulah. Rim. Nah, beri maras pundukan. Sekalinya empat bini. Ada gegampangan. Nasib. Hayal beritaan. Jadi Allah itu mengkobet dintata. Jadi ada kalanya naikan. Naikan itu yang jumbetan Tanjung Rima adalah dari Tanjung Rima tarik ke sini nih. Ini untuk umay, itu kan yang maras tuh paman bica. Nang bebuat tuh umay lamak-lamak berdua. Paman bicanya kurus lah pulang. Uma tak undur sih, Din. Kepala banget, kada kawa hidup tuh Din tuh untung lah. Hidup nih kadak ada kalanya nyaman, ada kalanya susah, ada kalanya gembira, ada kalanya itu hukum alam itu tuh. Nah, kayak apa malam lawan siang. Ini berlalu aja berataan. Nah, Din telah. Ada kalau kisah Acil TikTok. Acil TikTok, ya Allah ya Rabbi. Di hadapan durian, talah seorangan 5 biji. Di 10 leh, sama itu nah. 5 biji. Talah 5 biji makan durian. Itu dipoto dulu. Update status. Nggih. Malam ini talah 5 biji makan durian seorangan. Betulisan di bawah ha 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 ha. Berarti makam apa tak? Bestun. Hati ini gembira, senang. 5 biji durian saurangan. Ya si Din, si Acil TikTok tadi. Isuk hari, nah begilirnya. Nya begilir. Nya pasti begilir. Isuk hari ada update status Acil terbaru. Napa gerang? Impus di tangan. Impos, tadi kan durian, ini impos di tangan. Rupanya masuk rumah sakit, betulisan pulang, hendak mati sawat ya. Ada kawai, orang at-tagyir yaknas bitagyir dinahwala. At-tagyir yaknas bitagyir, orang ketujuh abdi status ya pak. Ada kawai diubah-ubah lagi sih Din. Nanti untuk gambar impos di tangan, betulisan nah. Gara-gara makan durian malam tadi 5 biji saurangan impos betulisan di bawah hi. Berarti hidup ini paham, hidup ini kada salawasan ha 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 ha.
pasti marasani. Nah, akunnya disuruh. Paham benten. Mudah-mudahan hidupnya sabar, syukur. Hidup ini jangan apa kenapa, yakinakan ah kada apa-apa. Kita lawan Tuhan, Tuhan maha adil, Tuhan maha melihat. Hidup jangan stres, hidup jangan galau, hidup jangan sakit hati. Mudah-mudahan paham. Sunyian perlakuan Tuhan, ingatakan kaidah af'alullah kulluha jamil, gawian Tuhan seberataan bagus. Paham? Di kabetnya kah? Di bestunnya kah? Ya kalau disedihakannya kah? Digembiraakannya kah? Kadada gawian Tuhan tuh nang kada bagus. Dinta. Ini penting banget, husnuzan billah, sangka baik lawan Allah. Dinta. Hidup ini ada maslahat, hidup ini ada hikmat. Paham? Pian punya kadada di situ maslahat, cari hikmat, hikmah. Apa hikmah itu lebih besar daripada maslahat? Ada tuh rahasianya. Rahasianya barangkali kita lebih dekat dengan Allah. Gitu. Ada orang. Orang sekumpul. Nggih, sidin bocap. Ujar sidin, ulun guru anurai, ulun guru anurai, nggih masih di benua. Nggih kada menyambat benuanya mana nah. Hari-hari ini ulun menghitung duit nih, kada kehitungan duit. Banyak ulun gawi ini gawi itu. Cuma guru we apa yuk, hati ini rasa kadada kegembiraan. Bunjurai banyak diisi duit. Inta, napa sembahyang tak tinggal, majelis ilmu tak tinggal. Lalu ulun beralih ke Martapura, beralih ke sekumpul. Ulun guru we berusaha seadanya, yang penting hadir selawatan malam Jumat, malam Senin, umpat hadir majelis-majelis ilmu di Martapura, sembahyang lima waktu alhamdulillah. Anu guru we, ulun rasa nyaman kayak ini nah. Nyaman kayak ini, sekalipun duit kayaknya nyaman behari. Jadi ada terkadang masalah rezeki di kabet Tuhan, cuma masalah hati di bestun Tuhan. Paham mani Rolan? Masalah duit kada kaya behari, banyaknya ya cukup lah, mayu pemakan lah, cuma hati nyaman di sini. Behari je sidin duit nang masya Allah, cuma jisin hati itu mudil apa yuk, kada sembahyang bang juga, kada sembahyang kada. Nah, ditata. Jadi oleh karena itu af'alullah kulluha jamil, gawian Tuhan seberataan bagus. Ada tuh hikmahnya, ada tuh rahasianya lah. Yang penting sama ini aja, jangan sangka jahat lawan Tuhan. Ya barangkali Tuhan itu hendak menghampirakan kita lawan sidin, supaya kita lebih ingat lawan Allah. Terkadang ketika bestun, ketika nyaman, hidupnya terkadang lupa lawan Allah. Coba pian rasa-rasa di pesawat terbang. Ulun ada hanyar nih ceramah ke Kuala Pembuang. Jadi ceramah di Kuala. Jadi ceramah di Kuala Pembuang. Nggih. Naik apa yuk? Naik pesawat. Cuma pesawatnya nang baling-baling bambu itu nah. Pesawat nang halus. Kaya-kaya. Berasa, Bang. Pian bebacaan banget bang. Jadi selama di pesawat tuh rasa di kobet Tuhan. Takutan tuh lebih banyak daripada aman. Khauf itu 75%. Anu tempo termometer kan katanya.
Kan hati kita ini kan ada khauf, ada raja. Ketika naik pesawat tuh, wah ya Allah ya Rabbi, pesawat yang baling-baling bambu tuh, paling orang yang 15 orang, belas-belasan ya, betatai lawan pilot, di belakang kau begegawilan sama itu. Kepala bener jalan itu, mengguyang itu, oh my, hah? Telinga mengguru rasa di pabrik. Kada kawait, naik pian 75% khauf itu daripada rajanya. Wah, nah disinilah kita bebacaan Pak Yasin. Apalagi tuh ayat kursi nang la haula wala quwata illa itu dikulilingi tuh la haula wala sampai pesawat terbang di la haula wala quwata illa billah juga. Nah itu tuh qabdun namanya, qabdun. Ada je hikmahnya. Apa hikmahnya? Supaya kita ingat Allah. Nyamunya kadi itu bisa kada ingat. Pulihkan itu kan ada Nabi kita Muhammad, ujar Nabi Muhammad, aku kada takutan lawan susah umatku. Yang aku takutani adalah terbukanya dunia bagi umatku. Karena manusia keasik-asikan lawan dunia. Dunia itu kan lakbun, walahwun. Dunia itu lakbun. Lakbun itu biasanya kekanakan. Kalau lahwun itu biasanya sudah tua. Jadi ada sedikit perbedaan lakbun dengan lahwun. Ini tartib bahasa Arab itu luar biasa. Quran ad-dunia lakbun walahwun. Dunia itu permainan. Permainan tuh bisa maulah kada ingat juga. Keasikan. Keasikan becatur. Keasikan main bola. Keasikan main game. Sambil mengaji sawat aja main game. Nge. Nah membuat kata sudah. Nimbai lunta. Beli aja kalau nimbai lunta. Nah sawat aja. Baik. Gitu tuh kan. Gitu tuh namanya lakbun ngarannya. Kada ingat lawan mati. Kada ingat lawan Quran. Kada ingat lawan pengajian. Terkadang dunia tuh bagus kadada gitu nah daripada ada. Paham lah pandir Roland. Itu tuh di pesantren tuh kada beli HP tuh. Pamela, dintu tuh kada beli BTP tuh. Supaya si dunia itu kena jangan jadi lakbun. Gitu tuh. Naik kedua, dunia itu bisa berubah menjadi lahwun. Lahwun ini biasanya orang tuha. Kalau lahwun itu kan permainan. Kan kita ini mulai kakanakan, kada ingat, katuha kada ingat. Apabila ingatnya, sudah mati hanya ingat. Alhaqumut, alhaqumut, takathur, hatta zurtumul, makabir. Nah, alhaq. Alha itu kan fi'il rubai, pertambahan satu huruf, akrama, alha yulhi ilhaan. Kalau diambil mujaradnya, ya lahwun, ad-dunya lakbun walahwun. Keasikan mencari duit. Keasikan memperbanyak duit, keasikan begawi, keasikan supaya sukses. Keringat lagi di sembahyang. Paham pandir ulun? Nah, jadi dengarkan nang hadir, baik itu nang anom, baik nang tuha. Pahamlah, nah pegerang, dunia itu, dunia-dunia, terkadang dunia itu di tangan orang kakanakan, anom-anom, inya terkadang dunia itu jadi permainan. Asik-asik-asik bermain, kada ingat lawan akhirat. Ya kalau beuntung. Adapun nang tuha bang, ampih deh inya bermain. Cuma terkadang dunia itu bisa maulah lalai. Tahu lalai? Keasikan menyupir, lalu supir kada sembahyang. Keasikan behuma, bejuhur kada, beasar kada. Ada nang kada bemagrib di darat. Gawian behuma tuh, mesin kubuta aja kawan. Ngarannya gin kubuta,
aku buta. Lawan orangnya buta. Buta. Nah, jadi ini tanda kabdun lawan beston. Punya hidup beston, punya mati kabdun. Buta. Kadusa gin menghampas mikrofon. Ya Allah, anu mudahan ingat Allah aja. Ab'alullah kulluha jamil. Gawian Tuhan sabadataan bagus dinta. Itu tuh buntungnya terkadang lah, buntung lah. Mudahan hidup nih, mudahan cerdas. Cerdas itu ketika ingat Allah. Cerdas itu ketika kita memandang gawian Allah dinta. Jangan memandang selain Allah dinta. Paham? Karena gawian selain Allah tafsir ima-ima Mahmud wa ima gairu Mahmud. Ya kalau ima-ima Jamil, ima-ima gairu Jamil. Kalau memandang gawian Tuhan kada ada betafsir wa kulluha Jamil. Paham? Insyaallah paham. Gitu. Anu hidup nih senyum-senyum aja. Diisi desanak beduit. Sauran sederhana. Kada apa? Ada apa? Mengapa gerang? Allah membeston inya, Allah mengkabdun inya. Ya kah? Lihat di dalam Al-Qur'an, nik apa? Nikmal abdu innahu awwab. Sepaling bagus hamba ialah hamba yang kembali kepada Allah. Di situ ada dua ayat. Nggih, pecahnya dua. Satu, Allah mengisahkan Nabi Daud, Allah mengisahkan Nabi Sulaiman. Nabi Daud Sulaiman sugih kada. Nah, sepaling bagus hamba adalah Nabi Daud, sepaling bagus hamba adalah Nabi Sulaiman. Innahu awab, karena orang itu awab, bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Nah, ada ayat yang kedua sama nikmal abdu innahu awab juga. Ternyata damir kembalinya itu bukan ke Sulaiman, bukan ke itu Nabi Ayub. Sidin sihat, sekalinya garing. Sidin sugih, lalu sidin miskin. Apa sidin? Sabar. Sabar. Nah, jadi sebenarnya keduanya sama. Nah, pegeran sepaling bagus hamba apa bahwasanya inya kembali kepada Allah. Ketika dilapangkan inya syukur, ketika disempitkan inya sabar. Mudahan paham? Insyaallah paham. Mudahan kita ma'rifah lawan Allah. Nggih. Ibah ma'rifah mudahan mahabbah. Amin. Ngatakan kaidah al-mahabbah itu ma'arribo. Nya munya sudah kenal timbul cinta, munya sudah cinta timbul ridho. Kaya apa aja kadar manis atau kadar pahit, inya ridho. Inya ridhonya, senyumnya ridho inya. Adalah guru ma irama atau ulun kelumpanan nampasnya tuh lah. Itu apa pung keripik kah keripik tuh ada lah. Nah, punya beberang aja lagu ulun aja dulu. Itu pung keripik hai tulang bawang, kalau pacar menggigit sakit tak mau bilang. Mudahan pacar kita Allah. Ma'rifah dengan Allah, kenali Allah itu Al-Qabid, kenali Allah itu Al-Basit. Munya kita ma'rifah, insya Allah mahabbah. Apa aja datang dikayah kakasih. Wa kullu ma ja'a minal mahbubi mahbub. Ulun ulang. Kita bebacaan nih biar ada beberapa kalimat mudahan menyentuh di hati. Wa kullu ma ja'a minal mahbub. Setiap sesuatu yang datang dari kekasih, maka sesuatu itu
Tai sekalipun walau kana balaan, sekalipun itu bala. Diludahinya tuh. Karena pipi sekalinya mengambil ini aja. Iya nangka kalau cinta sudah melekat, ludah yayang rasa coklat. Mudahan paham. Kita ini kada kenal lawan Allah, kita kada ma'rifah lawan Allah, kita kada mahabbah lawan Allah. Lalu pahit itu maulah hati kita hancur. Sama itu aja. Hidup tuh sama itu untunglah. Mudahan kita belajar Asmaul Husna, mengerti Al-Qabid wal Basir. Paham insyaallah? Cinta. Sama ini aja. Af'alullah kulluha jamil. Iradatullah khairun min iradatina. Kehendak Tuhan lebih bagus daripada kehendak kita. Kada usah gin apa kena, Pak. Yakinakan insyaallah kada apa-apa. Sudah paham? Salah paham. Nah, gitu. Sudah. Nomor dua tadilah supaya adil nih. Kemudian ada namanya pulang bestur rezeki. Allah hamparkan rezeki. Munya bestur rezeki maka orang itu ginaun sugih. Jadi Allah yang menyugihkan, Allah yang menyusahkan, Allah yang menyedihkan, ya kan? Allah yang menggembirakan, ya kalah. Allah yang maulah tatawa, Allah yang maulah menangis. Paham bentar? Bisa menangis, Allah yang maulah menangis. Bisa tertawa, Allah yang maulah tertawa, ya kan? Bisa sedih, Allah yang maulah sedih. Bisa gembira, Allah yang maulah gembira. Bisa takana cair, takana beduit, Allah yang maulah beduit. Bisalah takana karing, karing najar, iwak karing, nasi karing, duit karing. Jakawan kan adalah paham jamur, jer ya. Punya biasa kan jamur ya kalau masuk karing tuh kadida sama sekali. Nah, dinta. Jadi bu untungnya, anu ingatakan sunyaan kul kulun min indillah, kul kulun min indillah. Wa kullu ma ja'a minal mahbub mahbub. Setiap sesuatu yang datang dari kekasih maka sesuatu itu mahbub. Hatta ludahnya mahbub, apalagi duitnya. Pamela, hatta balanya mahbub, apalagi nikmatnya. Hmm, sama itu. Mudahan ditolong gitu. Itulah perbedaan iradat dengan mahabbah. Al iradat itu ma'al karahah, al mahabbah ma'ar ridho. Kalau cinta itu pasti beserta ridho. Kalau hendak itu pasti beserta benci. Nya hendak, munya hendak itu ya sabar lah yang ngarannya. Sabar saurang hendak. Saurang hendak. Sabar eh, jatuh bangun aku mengejarmu. Saurang hendak. Coba cinta. Kalau cinta tuh buntungnya ya Allah ya Rabbi. Ya yang tuh kalahin hati kada sarik. Karena cinta itu kada pasti memiliki. Yang penting orang yang dicintai gembira. Lain iradat. Kalau iradat saurang gembira. Ya kah? Munya lapas ya yang, ya nang di parang maya. Itu bukan mahabbah, itu bukan cinta dengan kekasih. Kalau cinta dengan kekasih, biarkan diri ini hancur, yang penting kekasih gembira. Ngalih. Ngalih. Nah, itu pengalaman tuh. Cinta masalah. Sama ini aja, mudahan cinta Allah, mudahan cinta Nabi Muhammad. Ulun berimajinasi lah, membayangkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat-sahabat nang lain tuh nah. Apa yuk kasih cintaan lawan Nabi Muhammad tuh? Jangan duit, nyawa aja.
kecil aja. Aku ridha mati demi keselamatan Nabi kita Muhammad. Panah-panah itu pintu aja lah. Yang penting Nabi Muhammad, jangan karena panah. Kalau kita panah terabang, kawan kita tunjul. Jihadnya kita. Paham buntung lah. Jadi sahabat itu dasar kecintaan lawan Nabi itu kadang-kadang kau dibebayangkan. Cinta lawan Nabi itu jauh banget lawan kita. Kalau kita panitia mengadakan maulid, berbagi amplop, ya kala minta manang mah isi. Sudah acara nasi bungkus 5 bungkus membawa bulik. Gitu ta. Kada ini contoh aja nih. Contoh aja kada depang di sini, di sana itu noh. Artinya apa nang kita kurbankan untuk Nabi Muhammad? Pemalar hidup. Pemalar kenapa nang dikurbankan? Jauh lawan sahabat tuh jauh. Mengapa Allah mentakdimkan amwal hanya ampus wajahidu nabi amwalikum wa ampusikum? Mengapa amwal? Karena amwal itu adena. Kalau ampus itu a'la, artinya mujahadah, belajar berkorban, biar belajar berkorban itu dengan yang rendah dulu. Duit, duit itu kan ada aja cacariannya. Pak unjuk duit, habis duit. Kena dia kamai duit pulang nang kaya sesengot. Imbah dikarek, tumbuh pulang. Labet pada nang ada, takuni nang besesengot. Ya Allah, artinya kan belajar amwal barang yang hibat itu sampai ampus. Ampus itu penyawaan, penyawaan buntung. Penyawaan, penyawaan. Hanyar masuk Islam, hanyar mengucap 2 kalimat syahadat. Imbah seminggu mati di medan pertempuran. Beucap Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik, hai marasnya jir, sahabat Nabi Muhammad. Hanyar masuk Islam seminggu, innalillah. Jaka kada masuk Islam, nyaman hidup. Orang beri kada memikirkan gitu tuh. Orang beri memikirkan kayak apa, akhirat nyaman. Itu kada kegampangan orang-orang. Anunya kecintaan lawan Nabi itulah luar biasa. Jadi kita ini berimajinasi, menghayal nang kaya apa zaman-zaman sahabat itu luar biasa. Karena mereka kenal Nabi, melihat Nabi, cinta dengan Nabi. Jadi sesuatu yang pahit itu kada pahit bagi sahabat. Duit tuh habis dikorbankan senyum aja. Jangan duit nyawa gin ditaruhkan. Nah, itu kan kecintaan orang bahari itulah. Paling kita berpikir naham kita apa? Nah, itu ta. Yang ketiga, basturroh. Basturroh itu apa? Hayatun berarti hidup. Berarti kesimpulan sama ini, qabdul qalbi, di qabatnya hati berarti sedih. Bastul qalbi berarti gembira. Ingatakan, sedih dengan gembira inya pasti berputar seperti berputarnya malam dengan siang. Kita kada kawa mencari anak gembira terus. Ada tahaga nang sadeh. Pamela Nadinta. Qabdul rizki, pakron, pakir. Bastur rizki, ginaon sugih. Jadi beduit lawan kada beduit itu seperti malam lawan siang. Itu sunnatullah. Ada kalanya takana cair, ada kalanya takana karing. Jir urang bahari baruh-baruh ya. Tahu kah baruh? Baruh itu takana beduit. Itu takana baruh. Itu atau takana karing. Abu di atas tunggul. Hah, selesai. Ada duit lagi tak? Dapatnya angin. Nah, ditetak. Takana beruh ih aja pang. Nah, ditetak. Jadi sama itu. Ya orang bahari itu motor tuh berhitung angka plat tuh dihitung. Ini dia takana rukun puasa. Munya takana berbuka aja nyaman liar. Takana puasa sakit liur. Itu pang rukun puasa, rukun jakat nyaman puasa. Jadi motor tuh rancak bakal lumbun pada berjalan. Munya berjalan berbuka tuh inya, munya bakal lumbun puasa tuh inya.
Kan motor aja ada kabdun, ada beston, apalagi ampun motornya. Sama itu anu kita itihi gawian Tuhan jelah tidak tak. Sebagaimana kita asik menonton bola, mudahan kita nih diberi Tuhan keasikan menonton gawian Tuhan. Ya kalau apal Allah itu tahu. Oh, bisi murid berapa ikom, lain-lain warnanya. Bisi anak berapa ikom, lain-lain warnanya. Kurihing-kurihing aja. Kita melihat perlakuan Tuhan lawan A, B, C, D. Ini pengurihingan, ini perangutan. Ini lawan kuitan, ini kada pemalar. Ini tak apik sedikit lawan kuitan. Takuni nang be anak pasti tahu. Itu tak. Paham ya lawan sama? Murid gini tu juga. Ada nang ingat lawan guru, ada nang guru talak tiga. Imbah tamat kada soal lagi be hilang-hilang. Macam-macam manusia tak. Anu kada usah sangkal-mangkal tuh kada usah. Anu aja senyum-senyum aja meitihi gawian Tuhan. Ada di kelakuan kayak gini. Kita kada usah gin A, B, si A aja nah. Bisa berwarna tak? Si A tuh apalagi A, B, C, D. Si A. Inang lagunya, lagu-lagu bari ada siapa kau aja. Bahanu sayang jar, bahanu benci, bahanu senyum, bahanu marangot. Siapa kau? Itu pang tak aluk kabat dengan beston. Takuni nang kawin nih, nang kawin, nang sudah kawin. Bini bisa lah merajuk. Rancak jar. Berarti rancak kabdun. Bini bisa lah tersenyum. Saikom dia makhluknya. Saikom dia makhluknya, halnya 2-3 halnya. Apalagi anak 1-2-3-4 maginnya minta. Jadi kada usah gin, kada usah nang membanding-banding, kada usah. Ya kala aku juga ketuju itu, aku juga kada kesenang gitu tuh. Kada usah gin membanding-banding sama aja. Nggih, mudah-mudahan sama ini al-madhih wadzammu indi sawaun. Mudahan hati kita sama Allah. Orang yang memuji aku, orang yang menghina aku, di sisi aku sama. Mengapa geram? Karena keduanya bisa bahaya. Orang yang memuji kita, jempol di atas, itu bisa ujub, sombong, angkuh. Dinta. Pian nijab, bagus keterangan. Jangan dipuji, hanya tahu kayak ikam jar. Nah, rusak hati ulun. Contoh, itu. Atau dihina orang. Apa itu bebacaan kada beadab ini. Sakit hati ulun. Kada husuk ulun sembahyang. Kada ngaruan ulun makan. Tunggul suapan. Ternyata itu tunggul suapan. Minta. Nah, terganggu kesehatan. Terganggu husuk sembahyang. Dihina kada penyakit, dipuji pun penyakit. Nang nyaman kayak apa? Dipuji kah, dihina kah? Mudahan hati lawan Allah. Amin. Ya kah? Al madihu wadzammu indi sawaun. Mudahan hati lawan Allah. Amin. Sehan gitu tuh buntungnya. Kada usah gin murid 2, 3, 4, 5, 6. Kada usah gin anak A, B, C, D. Saikong aja nah. Manusia tuh berwarna. Ya Allah bang, bentang. Gitu tak. Jadi berwarna. Jadi anu hidup ini indah. Mengapa Allah menciptakan bermacam-macam ahwal? Bermacam-macam keadaan? Bermacam-macam warna? Supaya kehidupan ini indah. Munya sawarna aja kada indah. Indah. Bahkan jar arwah abah ulun bekisah, bakal lahi laki bini. Malam-malam tuh jin rasa imbah kawin. Minta rida kalah janang laki, ulun minta rida jua dingai ya. Betasmiah tuh macangan. Tasmiah tuh macangan. Hmm. Jadi mudil apa yuk? Bewarna. Arah ada paham? Nya paham jarena.
Nya kada dituntut paham wayah ini juga. Nya ada kena manusia. Iilah. Nah, iilah tu nak kena. Iilah tak? Iilah. Dia minta. Nya bisa mengaji di sini kada paham. Kena ke guru lain paham. Karena guru lain ada mirip-mirip. Minta. Ada juga di sini kada paham. Guru lain kada paham. Hari itu belum ngarannya. Barangkali isok kena paham. Sama itu. Paham buntung lah. Ano, sama itu aja hidup. Sama itu aja hidup. Mudahan hidup ini sabar syukur. Mudahan hidup ini ridha tawakal. Hidup ini kada usah galau stres. Senyum-senyum aja melihat gawian Tuhan. Karena hidup ini indah dengan adanya warna. Bahanu hirang, bahanu putih, bahanu senang, bahanu gembira. Gitu. Lihat film, film itu punya jagawannya dihina, di anu tuh kan ada kena jagawannya ini rame, cobaan nyaman. Derami film tuh. Film tuh derami. Jadi ketika ada bermacam-macam warna, ada panggung sandiwara, ada senyum, ada merangut, ada susah, ada nyaman, disinilah kehidupan itu berwarna. Sama itu buntungnya. Ulun empat bataku non pierna. Nyamannya makan, imbah kanyang, imbah lapar. Jawab. Nyamannya makan, kita nih makan nih. Nyamannya makan setelah kanyang atau setelah lapar? Pasti jawabannya setelah lapar. Parut ini munya lapar, biar iwak karing ya, cacapannya ramania. Atau binjai. Waduh, hancur liur. Beresnya siam nang hanyar mangatam. Baik. Pepuyo bepanggam. Bah. Parut lapar. Pian munya parut kanyang biar pepuyo bepanggam anu parut kanyang enggak? Makan dia ibu nikah makannya aku kanyang. Kanyang. Jadi ketika ada lapar, maka timbul nikmatnya rasa makan. Coba parut kanyang, lalu makan. Makan yang kedua setelah kanyang tuh kada nikmat lagi. Mudah-mudahan paham insyaallah. Insyaallah paham. Ketika susah, lalu nyaman. Nyaman itu masya Allah. Itu tuh. Puasa tuh lapar loh. Berbuka puasa. Hanya remaiti kuitan bakaur setanah anam tuh kurhing-kurhing dia sampai ke telinga. Oh itu tuh. Wah ada gampangan. Itu gin berabah dia tiga piring. Itu ya nang lisa imi perhatani itu ya tata. Lisa imi perhatani. Sabit bagi orang puasa itu ada dua kegembiraan. Ya kah? Inda iftarihi wa inda liqa'i rabbihi. Sama itu. Jadi sama itu tuh buntung lah. Hidup tuh sama itu. Jadi senyum-senyum aja. Firman Allah Ta'ala. Man jalladhi yuqridullaha qardan hasana. Fayudha'ifahu lahu ada'afan kathirah. Wallahu yakbit wa yabsud. Wa ilaihi turja'un. Artinya siapa orang yang ingin mahutangi Allah, garisi mahutangi, yakni menapakahkan hartanya pada jalan Allah, garisi menapakahkan. Mengapa ya Tuhan istiarah? Istiarah itu minjam kata. Orang yang bersedekah, dengarkan ulun. Orang yang berimpak, orang yang berwakaf, orang yang bersedekah itu Tuhan maulah ibarat man jalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa nang hakun menghutangi Allah? Ulun empat betakun nah. Orang berhutang tuh wajib kada dibayari. Wajib dibayari hutang. Lain memberi. Kalau memberi kan kadada dibalas jasa ditahuri. Ini mahutangi. Berarti dalil menunjukkan setiap apa haja yang kita sadakahakan pastilah diganti Tuhan. Pasti. Jadi kalimat impak dipakai Tuhan koroda.
Jadi korade itu bimana ampaka dinto, siapa yang mensadakahkan, ya kala siapa yang menghutangi Tuhan, maksudnya siapa yang bersedekah di jalan Tuhan. Itu seakan-akan Tuhan mengisyarat dengan kalimat kardan hasana bahwasanya setiap yang kita keluarkan duit di jalan Allah itu pasti diganti Allah. Anu jangan takutan. Apalagi Tuhan itu kardannya hasana. Ya kan Tuhan tuh baikkan. Itu paling bagus pembayaran hutang adalah orang yang bisa malabihi. Malabihi ini bukan berjanji, punya berjanji riba ngarannya. Berhutang sekian, bayar sekian. Itu riba. Kalau nang berhutang sekian, bayar sama. Itu kada riba. Lalu orang memberi, nah ini ulun bayar utang. Semalam berhutang, kalau 1 juta, nah duitnya 1 juta. Ini ulun memberi belain mah. Nggih, 100 ribu. Itu kardan hasanah ngarannya. Tuhan tuh dintu juga. Dintu. Ya nang Allah lipat ganda karena sambungannya. Sambungannya yakni harta yang halal dan karena maka melipat gandakan Allah akan pahalanya. Ada kalau payuda ipahu lahu ada apa? Katsirah. Sama itu. Yang banyak dan Allah lah yang menyempitkan rezeki dan meluaskan rezeki kepadanya lah kembali. Artinya sama ini, orang yang bersedekah insya Allah Allah murahkan rezekinya. Jadi wamin asbabil basti, diantara penyebab-penyebab diluaskan rezeki adalah as-sadaqatu, adalah sadaqah. Gitu tak? Sadaqah ini amalan murah rezeki untungnya. Inilah perbedaan antara bisnis dengan agamis. Inilah perbedaan antara putar kanan dengan putar kiri. Inilah perbedaan utak dunia dengan utak akhirat. Kalau utak dunia, utak bisnis, putar kanan kayak jarum jam, itu sedekah tuh ngurangi duit. Duit 10 ribu, kita ulur 5 ribu, bertambah apa kurang, ternyata bu untungnya itu hadangiha, itu bertambah. Anu usaha kira no usaha na usaha tuh sama itu usaha. Ulun melihat abah mama ulun sidin di kampung itu setiap malam Senin sidin memberi makan di orang bermaulitan di rumah, diberi makan di sidin, diberi makan di sidin, sidin duitnya. Jadi ulun lihat usaha sidin tuh naik. Sama itu buntung aja. Jadi handak murah rejeki, amalan sugi, sebutingnya jangan pemalar. Karena murah, apa murah itu amalan sugi. Tuh, siapa yuk kada percaya lawan Quran nah? Siapa yuk kada percaya lawan ayat Quran? Man jalladzi yuqridullah kardana hasana payuda ipahu lahu adapan katsirah. Ima-ima di dunia, ima-ima di akhirat. Di dunia rezekinya bertambah, di akhirat pahalanya beledung. Tahu juga beledung? Banyak. Ada orang tuh pemurah. Imbah itu entah apakah pemasukan tuh agak sulit. Lalu dihimat sidin. Ketika mahimat, sekalinya sasar besulit. Dah, kayak rajin aja, kayak Pak Royal, kayak rajin. Nyakat di jalan Allah, nyakat dengarkan ulun. Tidak ada kata-kata boros selama di jalan Allah. Paham? Tidak ada kata-kata boros. Lihat Abu Bakar, habis harta diunjuk dengan dakwahnya Nabi. Jangan dipadahkan Abu Bakar tuh boros. Lain boros. Lain mubazir. Mubazir itu di jalan syaitan.
minuman, obat, duitnya tuh beramian macam-macam, duitnya tuh biar serupiah, biar seribu, kada berjuta-juta itu mubazir walau kalilan. Jadi duit yang diimpakkan di jalan Allah sekalipun banyak habis itu kada mubazir. Kita paling duit yang kita habiskan ke jalan maksiat biar sedikit mubazir, apalagi banyak sampai habis itu mubazir. Ada yang kita mudahan paham insyaallah. Salah paham. Sekalinya imbah di kaya raja, sekalinya rezeki nah pulang. Hen? Leh. Itu teh. Anu dengarakan yang kawin-kawin nih, anu dengarakan ulun. Di antara amalan rezeki selalu meningkat, jangan duit itu dipalarakan anak bini. Kayapa bebinian akur aja kah? Akur. Tentu bujur tak? Bujur tak? Jangan dipalarakan duit lawan anak bininya, munya mau kada pemalar lawan anak bini rezeki nah dinta tak. Rezeki itu masya Allah gitu tak. Cuma ingat akan nang bini be ingat-ingat dia juga. Digunakan pi sabilillah. Ya kala nah dinta tak. Kada nang bepuya-puya tuh bini dinta. Adab-adab. Maka diantara adab Abdul Qabid itu mengkobat akan hatinya dan anggota badannya dari segala larangan Tuhannya dan makam haub kepadanya nya Allah. Berkata Allah di dalam hadis qudsi, wa izzati wa jalali la ajma'u li abdil amnaini wa la khaufaini. Demi kebesaranku, izzahku, jalalku, tidak mengumpulkan aku bagi satu hambaku dua aman. Lain aman Abdurrahman ngaran. Aku kada mau mengumpulkan bagi hambaku tuh dua aman dan kada mengumpulkan wala khaufa ini dua takut. Nah, kita lihat. In huwa aminani fid dunya khafat akhabtuhu yauma ajma'u ibadi. Apabila inya merasa aman lawan aku di dunia, kada sembahyang rasa aman, kada puasa rasa kada aman, rasa aman, kada bakarudung keluar rumah rasa kada papa, awas apa-apa macanan. Aku takutkan inya di hari kiamat nang aku kumpulkan manusia. Wa in huwa khafani fid dunya, siapa orang yang takut lawan aku di dunia, amantuhu yauma ajma'u ibadi, maka aku beri keamanan kaina di negeri akhirat. Pilih mana? Aman di dunia takut di akhirat, atau takut di dunia aman di akhirat? Pilih A, pilih B. Ulun ulang. A, aman di dunia cuma takut dikubur, takut di mahsyar, takut di siratal mustaqim. Si B, takutan di dunia, takutan kada sembahyang, lalu inya sembahyang. Takutan kada puasa, lalu inya puasa. Takutan, nah, takut di dunia, aman dikubur, aman mahsyar, aman siratal mustaqim. Pilih A, pilih B. B. Oleh karena itu, al-khawf layang faku ankal bil mukmin, takut itu kada mau pacul di hati orang beriman. Walau karena kathiral ilim, walau karena kathiral amali, sekalipun banyak ilmunya, banyak ibadahnya, tetap jangan rasa aman. Iblis alim kada? Iblis pa ibadah kada? Oleh karena itu di kitab Minhajul Abidin Aqabah yang ketujuh, Aqabah yang terakhir, banyak orang yang dapat nikmat gugur. Siapa tuh? Aqabatul hamdi was syukur. Aqabatul hamdi was syukur. Manusia tuh terkadang diuji sakit, inya berhasil. Cuma ketika diuji nyaman, gagal. Terkadang diuji susah, laki bini ruhoi rahayu. Ketika diuji kesugihan, laki kawin biasa.
hancur hati. Jadi terkadang ulun ka ajar senang pian lagi dahulu daripada yang sekarang. Sekarang hidup sederhana, sekalipun makan sepiring berdua. Wah ini banyak banget piringnya. Umpama contoh, kisah banyak rezeki nih lah, banyak piringnya kan. Dintar dulu kan piring berdua, nyangkat nasinya di DN-nya, ngintuannya cuma sanang. Nah dintar, sama itu tuh buntung lah. Jadi hidup tuh, ano, jalani kehendak Tuhan aja. Jalani kehendak Tuhan. Dan di antara adab Abdul Basit menghampirkan hatinya dan anggotanya badannya dari segala perintah Tuhannya dengan makam raja firm kepadanya nya Allah. Firman Allah paman kana yarjuli ka rabbih fal ya'mal amalan shalihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Garisi yarju, garisi fal ya'mal amalan saliha. Nah, dinta. Siapa yang mengharap ketemu Tuhan, ketemu rahmat Tuhan, maka hendaklah inya beramal amal saleh. Sama itu khasiat. Barang siapa mengata ya qabit, berapa kali itu? 1000 kali. Dengan niat menegahkan orang zalim berbuat zalim kepadanya, maka insya Allah tertutup hati untuk berbuat zalim kepadanya pada malam dan siangnya. Ayo, siapa hidup terancam? Apalagi dasar ada nama ancam. Awas kena ikam jamunya betamu kutang piling kena, kusuduk kena. Waduh. Apakah ini maraganya nih? Gitu tak? Takutan lo nih? Turun takutan. Gitu tak? Baca ya. Ya Qabit. Insya Allah hati orang tuh tak tutup, hendak menghantam seorang. Ada ya berselisihan? Sekalinya membawa ke warungan. Nah, Al-Qabit jamalannya. Anu Qabit tuh kan orang yang mengkabat hati. Kada kepingin mahan. Menghantam harat bacaan ya qabit nilah nadinta. Dan barang siapa mengata ya basit pulang gitu ta, ya basit rupanya kawan basit ngaran 10 kali di dalam sujud salat duha akhir yang akhir, maka diluaskan rezekinya dengan izin Allah. Nah, apa bacaannya? Ya basit. Sembahyang duha, rakaat terakhir sujud 10 kali. Amalan murah rezeki. Dan barang siapa mengata ya basit, berapa tak? 300 kali sambil membuka dua telapak tangan semina dan mengangkat ke langit. Nah, tinggi boleh. Kemudian disapunya kedua tangan ke muka, imbah tuntung, maka insya Allah dibukakan satu pintu daripada pintu kekayaan. Nah, kada usah menggaduh tuyul. Jujur. Ya kalau belum kehuluk hilir, belum pah tuyul ya hidup. Gaduh tuyul, apalagi yang ngesot-ngesot. Babi ngepet. Hendak sugih memberi maras, ayah. Itu tak kada usah buntung ini tenah. Ngaran Tuhan ya basit. 300 kali angkat tangan kanan tasbih jadi tangan ya basit. Sama ini, lain sama ini duitnya. Sama ini duitnya tenah. Ya basit. 300 kali imbah tu tiok. Nah, sama itu. Insya Allah ada kayaknya usaha nang apakah lurung apakah nang ya pintu rezeki itu banyak loh buntung lah. Pintu rezeki itu banyak. Ya, ulun ti melihat pian lah apa yuk. Ada orang berkeluarga. Inggih, berkeluarga. Kemudian sidin itu garing. Ketika garing, lalu kada kawa begawi.
Kan sampai-sampai nang bini berucap ke laki ka ulun handak membilupah bulih lah. Jangan disidir. Jangan anu ikam bini guru, ikam bini ustad. Jakanya kada guru kada papa ai. Yakin-yakin ja ka Tuhan. Ada nang diangkat Tuhan anak si guru diangkat Tuhan rezekina. Usahana. Kawa mengirimi kuitan, kawa mau berubat kuitan. Asalnya anak itu susah juga. Ketika kuitan gering, nang ini nang dibuka akan Tuhan pintu rezeki. Paham buntung lah. Nah, itu buntung. Alhasil Tuhan itu maha Tuhan itu maha adil. Ingat akan sebuteng. Tuhan kada pernah meninggalkan kita. Kita nang rancak meninggalkan Tuhan. Kita banyak lupa dengan Allah. Kita banyak maksiat dengan Allah. Allah tidak pernah melupakan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Inta. Jadi munya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sakit hati. Dengarkan ulun. Laki bisa meninggalkan. Bujur kada? Bini bisa meninggalkan. Ada paman bica buntungai, paman bica kawin lawan orang kuliahan. Bagus tuh juduhnya. Bininya tuh ditarusakan kuliah sampai S1, sampai S2. Sekalinya bininya selingkuh lawan orang. Jangan dicari makhluknya. Hancur paman bica. Padahal inya nang mencariakan nang SPP, semester, macam-macam. Ada manusia ini kada bisa berterima kasih. Paham ya Allah? Dengarkan ulun, dengarkan ulun. Makhluk bisa meninggalkan. Yang kada pernah meninggalkan seikung ya orangnya. Siapa? Nyaringnya sadiga. Seluruh makhluk bisa meninggalkan. Paham? Yang kada pernah meninggalkan kita tuh satu aja. Siapa? Allah. Mudahan cinta Allah. Mudahan hati lawan Allah. Kalau ke makhluk sakit. Anak bisa ninggalkan. Laki, bini, bini, lawaki bisa ninggalkan. Ya Allah, yang kada pernah meninggalkan tuh Allah aja zaikum. Hidup jangan takutan ditinggalkan makhluk. Yang penting Allah jangan ninggalkan kita. Cuma kita belajar, pang, bersyukur, berterima kasih. Mudahan kita ibadah lawan Allah. Jangan maksiat lawan Allah. Munya maksiat lawan Allah berarti kita yang meninggalkan Allah. Mudahan paham insya Allah. Jadi kesimpulan sama ini aja. Kesimpulan hidup. Jangan sakit hati. Paham? Apa guru jangan sakit hati? Karena Allah kada pernah meninggalkan kita. Ibrahim meninggalkan ke Hajar. Ibrahim meninggalkan ke Ismail. Apa ditinggalkan nang di padang tandus kadada banyu kadada nang tumbuh-tumbuhan ngintu? Cuma Tuhan menyuruh. Jadi ujar Hajar munya Tuhan memerintahkan pian, insyaallah kami hidup je, kami makan je. Empat batakon Ismail makan kada? Ismail genal kada? Siti Hajar hidup kada? Datang suku Jurhum, umpat bemukim, harau jadi kota Mekah sampai sekarang. Itu hidup ini jangan takutan ditinggalkan makhluk. Paham? Nah, ditata. Cuma kita berdoa mudahan ruhul rahayu. Ditata. Kita berdoa karena berkumpul itu lebih bagus daripada berpisah. Memuruk baju tangan kanan kalau memacul baju tangan kiri kalau berarti al ijtima rahmat wal ibtirak gairu rahmat. Dinta. Cuma sekadar tahu manusia itu pasti berpisah, berkumpul itu sunnatullah, sunnatullah. Kita seorangan namanya buzang. Kaina kawin badua. Kaina beanak, berapa ikung anak? 7. 8. Terserah ya. Contoh, kainanya genal kawinannya. Kainan genal kawinan. Nang kawin. Kena belayan-belayannya apa senak belayannya? Pasti belayan anak berumah seorang, anak mandiri kisahnya ne. Lalu tabulik badua. Hen. Meninggal saya kong.
Meninggal berdua kah? Meninggal saikam. Tabulik kada saurangan. Dengarkan ulun. Hidup ini asalnya saurangan, macanan bulik saurangan. Yang kada memisahi kita saikam haja Allah. Oleh karena itu kawan itu ada dua, ada kawan aridi, ada kawan itu zatiyun. Kawan aridi adalah makhluk. Ulun tak kumpul bini ulun selama di rumah. Ulun maajar ke sini, ulun tak pisah lawan bini ulun. Ulun tak kumpul lawan murid, lawan pian. Ya kah? Kayak nemunya tontong ampihan, tak pisah pulang lawan pian. Berarti makhluk ini aridi. Ijaja'a wa dhahaba al-arid maja'a wa dhahaba. Sesuatu yang datang kemudian pergi. Yang kawan kita hakiki, kawan kita jati, kawan kita sebenarnya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berkawan, ketika kita saurangan, ketika kita susah, ketika kita sugih, ketika di dunia, bahkan di kubur, Allah beserta kita. Mudahan rahmat Allah beserta kita. Mudahan maghfirah Allah beserta kita. Mudahan paham. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, umroh haji, anak cucu kita saleh-salehah. Yang paling penting mudahan mati husnul khatimah. Al-Fatihah.